share ke teman-teman kalian. Oke. Cabenya ke atas. Nah, dan tidak ada sini lagi, cuma ada bumbu ini yang ini ya. Harus di kocok dulu. Supaya habis.
dan bismillahirrahmanirrahim ini kita akan mencoba. Karena karakter mie-nya ini saya lihat nih terlalu kaku. Wah, lu juga tutupi jajan nih. Kita akan mencoba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lalu asin pedas guys, dari tekstur sih lumayan sih enak. Oke, sekian kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Rosel. Oke, dadah.